Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله pada setiap Jumat pagi ba'da subuh kita membahas kitab baru, kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Syekh Al-Alamah Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Jadi kitab Furas Kasbit Tawab kita baca di hari Rabu dan Kamis waktu yang sama pada subuh. Adapun Jumat kita Bahjatu Qulubil Abrar. Kumpulan hadis 99 hadis yang menjadi pokok dasar dalil pada seluruh pembahasan dalam agama kita. Iya. Adapun makna dari nama kita Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Apa artinya ini? Bahjah artinya hiasan. Hiasan. Ya. Jadi kita berhias diri. Apa yang dihiasi? Qulub. Hati. Jiwa. Karena dalam berhias diri memang yang harus kita prioritaskan adalah jiwa kita, batin kita, hati kita. Ya. Dengan apa menghiasi jiwa ini? Dengan akhlakul karimah, dengan keimanan, dengan kejujuran, dengan ketawaduan, dan akhlak-akhlak yang lainnya yang mulia.
Jadi prioritas dalam berhias diri bukanlah perkara zahir, bukan hal yang nampak yang kita prioritaskan, seperti menghiasi badan, menghiasi wajah, menghiasi apalagi rambut, pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya. Bukan itu yang diprioritaskan orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam apa? Karena Allah tidak melihat kepada zahir kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Ini hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Bukan zahir yang Allah lihat. Allah juga tidak melihat kepada harta kalian. Lalu apa yang Allah lihat? Yang Allah lihat adalah qulubikum, hati kalian. Iya. Maka ini sebagai dalil bahwa prioritas dalam berhias diri adalah batin kita. Apalagi jika dengan tujuan ibadah, karena ada perintah dari syariat. Misalnya istri berhias mempercantik diri untuk suaminya, ini ibadah. Karena sifat wanita salehah adalah apa? Senang, menyenangkan ketika dipandang oleh suaminya. Begitu juga sebaliknya, suami berhias diri, memperbagus penampilannya di hadapan sang istri, menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dari badannya. Ini disyariatkan dan juga bernilai ibadah, karena istri juga punya hak yang sama akan seperti kewajibannya juga. Ya. Atau contoh lain, berhias karena ingin menyambut tamu, dia perhias dirinya, dia berhias dengan pakaiannya, rumahnya. Ini juga disyariatkan karena kita diperintah untuk memuliakan tamu. Atau juga berhias karena hari raya, apakah hari raya tahunan seperti Idul Fitri, Idul Adha atau Jumat. Jelas ya? Nah, maka keadaan-keadaan seperti ini disyariatkan kita juga untuk berhias diri dengan perkara zahir, termasuk penampilan. Kita perindah, kita perbagus. Apalagi ketika hendak menghadap Allah Azza wa Jalla dalam beribadah, dalam menghadiri salat, baik salat di masjid ataupun salat di rumah seperti kaum perempuan. Ini juga disyariatkan untuk berhias diri dengan memperbagus penampilan. Sebagaimana perintah Allah, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah. Ini ayat perintah bukan hanya untuk menutup aurat dalam salat, tapi juga perintah untuk memperbagus penampilan, zina, berhias dengan pakaian. Inda kulli masjidin, di setiap kali memasuki masjid. Masjid itu bukan hanya bangunan fisik seperti ini. Jangan disalahpahami sehingga kalau sholat di rumah pakaiannya biasa aja. Iya, pakai sarung, pakai kaos oblong terus sholat. Ditegur oleh istrinya, kenapa kamu sholat begini penampilan pakaiannya? Ah, kan di rumah ini. Kan di ayatnya inda kulli masjidin, berhias itu kalau ke masjid.
Berarti dia salah dalam menafsirkan masjid. Masjid yang dimaksud betul diantaranya bangunan seperti ini. Tapi masjid yang diinginkan di sini, setiap kali kamu menunaikan ibadah kepada Allah, dimanapun engkau beribadah, ya, maka engkau telah apa dikatakan masjid. Seperti misalnya Nabi SAW melarang kita menjadikan kuburan sebagai masjid, gitu kan? Jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian ada orang misalnya melakukan ibadah di sisi kuburan, membaca Al-Quran atau tawaf atau iktikaf. Kita tegur, ya akhi, kamu telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa dia jawab? Mana? Enggak ada tuh masjid yang saya bangun di atas kuburan. Iya. Maksudnya apa? Engkau melakukan ibadah di sisi kuburan dengan bentuk-bentuk ibadah, maka itu mencakup makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Jelas ya? Nah, jadi ayat ini surat Al-A'raf ayat 31, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, bukan berarti hanya ke masjid saya saja kemudian dia memperbagus penampilannya, tapi kalau sholat di rumah ya dengan penampilan seadanya, tidak. Nah, jadi kembali ke pembahasan dalam kitab ini, bahjah kita akan berhias diri, yang kita hiasi adalah hati, jiwa, ya. Karena itu yang harus diprioritaskan seorang muslim dalam memperbagus, memperindah, berhias dengannya. Itu makna bahjah. Qulub. Qulub artinya jamak dari qalbun, yaitu hati. Hati manusia. Ini isyarat bahwa seperti yang tadi kita jelaskan, yang ingin kita hiasi adalah hati, jiwa, batin kita. Karena apa? Dengan apa kita hiasi hati? Ya, dengan ilmu, dengan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hati manusia itu ada yang bersih, sehat, ada yang sakit, dan ada yang mati. Iya. Hati yang bersih seperti yang Allah sebutkan di surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, hari yang harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, qalbun salim. Kebanyakan menafsirkannya hati yang selamat, tapi asal maknanya qalbun naqi, hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan, bersih dari kekufuran, bersih dari kebid'ahan, bersih dari berbagai kemaksiatan. Ya. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Ini penyakit yang disebutkan di Al-Quran tentang orang-orang munafik. Hati mereka sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakit hati itu? Di antaranya syubhat dan syahwat. Ya, ini penyakit hati. Apa dampaknya penyakit syubhat? Dampaknya, efeknya, kalau hati seseorang kena penyakit syubhat, dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil.
tidak bisa membedakan mana sunnah mana bid'ah. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Ini akibat hatinya terkena penyakit syubhat. Kalau syahwat, efeknya apa? Efeknya dia akan memperturutkan keinginan hawa nafsunya, ya. Dia akan mudah tergoda untuk melakukan kemaksiatan. Nah, inilah penyakit hati diantaranya yang paling berbahaya, syubhat dan syahwat, yang bisa melahirkan penyakit-penyakit lainnya, hasad, dendam, ya. Dan yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati, kalau sudah mati ya udah, nggak bisa lagi melihat kebenaran, nggak bisa lagi melihat. Seperti yang Allah sebutkan di surah Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'ma al-qulub allati fi sudur. Bukan mata yang buta, tapi hati yang ada di dalam dada itu yang buta, enggak bisa melihat. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, ini macam-macam kalbu manusia yang disebutkan dalam Al-Quran, ya. Sehingga orang yang ingin memperbaiki dirinya harus diawali dengan memperbaiki hatinya, memperbaiki jiwanya. Dia bersihkan hatinya, dia sucikan jiwanya, baru kemudian dihiasi dengan keindahan-keindahan petunjuk Allah dan Rasulnya. Iya, akan sempurna hasilnya. Seperti kita ingin memperindah rumah, misalnya pagar, pagar rumah sudah kusam, karatan, ingin tampak lebih cantik, jangan langsung dicat, ditimpa dengan cat, nggak bagus hasilnya, nggak maksimal. Terus gimana? Bersihkan dulu kotoran-kotorannya, karatnya dibuang, diamplas. Ketika sudah bersih, baru Anda hiasi dengan cat. Itu lebih maksimal. Begitu juga hati kita, ya. Bersihkan dulu penyakit-penyakit hati ini, baru nanti dihiasi dengan ilmu, keimanan, ya, dan akan maksimal hasilnya insyaallah taala. Itu makna bahjatu qulub. Qulubnya siapa? Al-abrar. Al-abrar itu jamak dari bir. Berarti al-abrar adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Mereka adalah yang akan memprioritaskan berhiasnya dengan batin dia, jiwa dia. Wa qurratu uyunil akhyar, dan penyejuk mata orang-orang yang terpilih. Siapa orang-orang yang terpilih? Hamba-hamba Allah yang saleh. Orang-orang yang baik tadi, al-abrar, mereka akan menjadikan ibadah, amalan saleh, ketaatan, itu dijadikan oleh mereka sebagai penyejuk hatinya, penenang jiwanya. Itu namanya qurratu a'yun. Ya, sesuatu yang menyenangkan dia. Jadi jemaah rahimakumullah, orang-orang pilihan yang disebut dengan al-abrar tadi, orang-orang yang baik, hamba-hamba Allah yang saleh, yang menjadi penyejuk matanya atau penenang jiwanya adalah ketika dia bisa melakukan ibadah, ketaatan dan amalan saleh. Dia akan bersedih ketika terluput dari amal kebaikan, terluput dari ibadah,
dia akan bersedih. Jadi bukan bersedihnya dia ketika terluput dari urusan dunia, sedih karena gak menang tender, sedih karena terluput dari urusan dunia, gak dapat pekerjaan ini, gak dapat jabatan itu. Al-abrar, kesedihannya bukan karena tidak memperoleh dunia, kesedihannya ketika dia tidak bisa melakukan ketaatan, sedih ketika dia gak bisa salat berjamaah di masjid, sedih karena dia gak dapat qobliyah subuh, sedih ketika dia terluput dari amalan-amalan kebaikan yang pahalanya besar di sisi Allah. Seperti yang kemarin kita bahas, bagaimana siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu merasa sedih, merasa nyesal karena apa? Terluput dari pahala sholat jenazah yang satu kirat atau dua kirat, kata Nabi SAW. Iya, itulah qurratu uyunil akhyar, penyejuk hatinya orang-orang yang terpilih. Mereka mencari kebahagiaannya, kesenangannya dengan melakukan ibadah, dengan duduk di majelis ilmu, dengan beramal saleh. Iya, tidak seperti orang-orang yang fajir. Orang yang fajir, orang-orang yang durhaka, mereka mencari kebahagiaannya dengan apa? Kemaksiatan. Iya, dengan dugem, datang ke diskotik, ke kafe, bisa saja mereka merasa bahagia dengan hal-hal itu. Tapi itu kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang semu, yang hanya akan melahirkan kesengsaraan yang berkelanjutan kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi di sini dikatakan bahwa qurratu ayun, penyejuk mata dan penenang jiwanya orang-orang yang baik, hamba-hamba Allah yang saleh, adalah dengan apa? Duduk bersimpuh di majelis zikir, di majelis ilmu, di majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena isi buku ini adalah penyebutan 99 hadis. Ya. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Jadi isyarat dari Syekh As-Si'di, itulah seharusnya menjadi penyejuk mata dan penenang jiwa orang-orang yang baik. Fi syarhi jawami'il akhbar. Jadi kitab ini syarah penjelasan jawami'il akhbar, yakni hadis-hadis Nabi yang sifatnya jawami'. Apa itu jawami'? Jawami' adalah hadis-hadis yang redaksinya singkat, pendek, tapi sangat banyak makna dan kandungannya, ya, sangat luas. Itu disebut jawami'. Dan ini termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'ithu bijawami'il kalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus dengan jawami'ul kalim. Ya. Enggak seperti orang-orang sekarang ngomongnya banyak, panjang lebar, tapi faedah yang bisa dipetik hanya sedikit. Maknanya, kandungannya enggak ada kecuali hanya beberapa gelintir saja. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Sebaliknya beliau, kalimatnya singkat, pendek, tapi maknanya sangat mendalam, sangat luas cakupannya. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, alaiki bijawami'id du'a." Wahai Aisyah, hendaknya engkau mengambil doa yang jawami'. Ya, Nabi juga mengajarkan kepada kita doa-doa yang jawami'. Doa yang kalimatnya singkat tapi kandungannya banyak. Beliau contohkan,
Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Pendek. Mulai dari Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Apa artinya? Ya Allah, aku minta kepadamu dari kebaikan seluruhnya. Ini kan pendek. Cakupannya luas. Kebaikan seluruhnya. Aku meminta kepadamu kebaikan rizki. Ya, minta kepadamu rizki yang membawa aku kepada kebaikan. Aku minta pasangan hidup yang membawa kepada kebaikan. Aku minta rumah, mobil, ya, kendaraan yang membawa kebaikan. Aku minta ilmu, meminta hidayah, dan seterusnya. Semua permintaan ini sudah cukup dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Jelas ya? Ajilihi wa ajilihi. Kebaikan itu untuk sekarang ataupun untuk yang akan datang. Artinya apa? Jangan sampai kita diberikan kebaikan tapi sifatnya sementara, sekarang saja. Sedangkan masa yang akan datang buruk. Ya. Jadi berdoa itu lebih baik dengan kalimat yang Nabi ajarkan, minta kebaikan untuk sekarang maupun untuk waktu yang akan datang. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Kebaikan itu yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Kita makhluk yang lemah. Terkadang ada yang menurut kita ini membawa kebaikan, kita anggap ini baik, padahal di sisi Allah itu hal yang jelek. Atau sebaliknya, kita anggap itu buruk, tapi di sisi Allah itu adalah yang terbaik untukmu. Nah, ini contoh doa yang jawami. Nah, jadi di sini Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya, mensyarah, menjelaskan hadis-hadis Nabi yang jawami', yang lafadznya sedikit, lafadznya pendek, akan tetapi makna dan kandungannya sangatlah luas. Jelas ya? Nah, itu tentang penamaan kitab, ya, Bahjatu Qulubil Abrari wa Qurratu Uyunil Akhyari fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Ya. Tapi kalau lihat buku-buku terjemahannya, kebanyakannya kumpulan 99 hadis. Gitu ya. Nah, sengaja saya bacakan ini supaya ketika beli buku terjemahannya, oh ini artinya Bahjatu Qulubil Abrar, kumpulan 99 hadis. Bukan. Itu cuma bahasa dari si penerjemah. Ya, memang isi bukunya kumpulan 99 hadis, tapi makna dari judul kitab bukan itu. Ya, makna dari judul kitab seperti yang tadi kita jelaskan, Bahjah artinya hiasan, Qulub hati, Al-Abrar hatinya orang-orang yang baik, Wa Qurratu Uyunil Akhyar penyejuk matanya orang-orang yang terpilih, Fi Syarhi Jawami'il Akhbar di dalam mensyarah, menjelaskan hadis-hadis yang jawami'. Gitu ya. Karya siapa ini buku? Karya Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Iya. Beliau mendapat julukan Al-Allamah. Enggak semua ulama mendapatkan julukan Al-Allamah. Artinya apa Al-Allamah? Orang yang sangat dalam ilmunya. Orang yang sangat dalam ilmunya, yang menguasai bukan hanya disiplin ilmu tertentu, ya, bukan hanya menguasai fikih saja. Untuk tafsir dia nggak bagus, nggak begitu, ya. Ini ya sebagai pertemuan perdana kita, jadi insya Allah ya Rabu dan Kamis itu kajian Foras Kasbi Tawad, sedangkan Jumatnya
kita bahas kitab ini, Bahjatul Qulubil Abrar. Iya. Karya siapa tadi? Al-Syaikh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Al-Si'di rahimahullahu taala. Jadi pertemuan perdana ini kita baru menjelaskan makna judul kitab yang dibuat oleh penulis sendiri. Ya. Insyaallah semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk apa? Membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis, hadis-hadis yang menjadi dalil pokok pada setiap pembahasan. Ya, kan beragama ini dengan dalil. Kalau mau bicara tentang jihad, dalil pokoknya apa? Ada di sini. Mau bicara tentang jual beli, dalil hadis yang pokoknya apa? Dibawakan oleh beliau di sini. Mau bicara tentang apa lagi? Pernikahan. Ada hadis yang pokok membicarakan tentang pernikahan di kitab ini juga. Jadi 99 hadis ini adalah hadis-hadis yang menjadi dalil utama pada setiap pembahasan dalam agama kita. Jelas ya? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadha al-miqdar wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.